Sabah FC difahamkan mahu memburu penyerang berprofil tinggi menjelang pintu perpindahan kedua tidak lama lagi. Setelah terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada penyerang berbisa, Raman Macedo bulan lalu, jurulatih Sabah FC, Dato' Ong Kim Swee, berhasrat untuk mencari pengganti tidak lama lagi. Menurut beliau, krisis di jentera serangan The Rhinos kini semakin meruncing dengan ketiadaan Raman dan dua lagi pemain serangan, Darren Lord dan Sadil Ramdhani yang dilanda kecederaan. Ya, kita kehilangan Raman, dan dalam masa yang sama Darren dan Sadil masih mengalami kecederaan dan sudah tentu ini akan menyukarkan barisan penyudah, ujar beliau kepada Malaysian Football League MFL. Tambah bekas pengendali skuad kebangsaan ini, beliau berharap mampu menandatangani pemain serangan yang berbisa untuk membantu pasukan mencetak gol bagi meraih kemenangan. Saya berharap pada musim perpindahan nanti, kita mampu melakukan sesuatu di mana kita inginkan penyerang yang boleh membantu kita, kata Kim Swee. Terdahulu, Sabah cemerlang meraih 3 mata di likas setelah menewaskan Negeri Sembilan FC, hasil jaringan Daniel Ting dan Jeffrey Firdaus Chu untuk kembali ke landasan kemenangan. Aksi selepas ini menyaksikan Sabah bakal terbang ke ibu kota untuk menguji kekuatan Kuala Lumpur City FC pada Rabu, manakala Negeri Sembilan FC akan berdepan tentangan jagoh Pantai Timur, Terengganu FC pada Selasa.